Paling mundurnya segimana? Coba. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardu Anif, dan kali ini kita lagi ada di Laksana ya. Kemarin kan kita di Adi Putro. Nah, karena di sini ada bus yang menarik perhatian. Sebenarnya ini Legacy SR3 ya, tapi dalamnya luar biasa. Jadi namanya Legacy SR3 Suites Kombi, atau bisa dibilang kayak first class. Rasanya kayak duduk di kabin first classnya pesawat. Wih deh. Ini basicnya bus Hino. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Wah. Oke, jadi dalamnya seperti ini, dan kita dapat jump seat di depan. Kalau misalkan ada kondektur atau ada yang pengen nonton di depan, nonton lagi pengen lihat di depan kondisinya seperti gimana. Cuma ini nggak ada seat belt ya di bagian sininya. Oke, nah ini dia. Ini first classnya seperti ini. Jadi ini pintunya sebenarnya bisa digeser, tapi untuk yang sekarang nggak boleh digeser katanya. Nah ini, wah, mewahnya pol. Kayak kita di sini tuh punya ruang kerja sendiri ya. Aduh, ini empuk banget loh. Sandaran kursinya empuk banget buat kepala. Ada tempat buat kakinya, sama di sini ada bantal. Ini guling ya, tapi kecil. Bisa buat pakai buat guling. Terus di sini ada majalah. Di sini ada ininya nih, selimutnya, sama di sini tempat buat kaki, dan seperti biasa bisa dibuka. Nah, jadi kalau kita mau naikin kaki, sepatunya bisa kita simpen, taruh di dalam, naikin, sama kita bisa naikin leg rest-nya ke depan. Kalau dinaikin, dia berubah jadi sleeper class. Nah, rata kayak sleeper class. Terus kalau kita mau nurunin belakang, nah bisa diturunin lagi. Tapi agak sedikit berisik ya mekanisme motornya ya. Paling mundurnya segimana? Coba. Oke. Wah, ini lebih panjang dibandingkan dengan sleeper class loh. Kaki kita masih sisanya banyak, lihat ke depan tuh. Tuh, kepala kita pun juga masih banyak sisanya, dan ini lebih rebah dibandingkan dengan sleeper class. Sleeper class biasanya masih agak sedikit berdiri gitu ya. Sandarannya ini masih benar-benar bisa tidur, dan yang the best part-nya kalau sleeper class itu kan atas bawah ya. Jadi kalau kita tegak itu nggak enak gitu. Kepalanya masih ada jarak sama plafon di atas. Nah kalau ini karena dia nggak ada atas bawah sama sekali, jadi bener-bener atasnya tuh lega. Terus tinggal kita tutup, udah deh kita punya ruang private di sini. Wah enak banget, kacau. Aduh, kacau. Terus kita lihat lagi ya, kita balikin lagi. Oke. Ini lebih enak lagi kalau misalkan dia punya satu tombol yang buat ngubah dari tidur ke tegak. Jadi nggak usah pencet tahan lama seperti ini. Satu tombol aja. Satu tombol dia otomatis langsung negakin buat keluar masuk gampang. Satu tombol lagi, pencet langsung dia berubah jadi sleeper. Oke. Sekarang kita pakai lagi sepatunya. Nah, ribet ya pakai sepatu ya. Enakan pakai Crocs kan, gampang, tinggal masuk. Sekarang kita balikin lagi. Nah, di sini tempat penyimpanan plus ada storage, jadi bisa dibuka. Kita bisa naruh tas kecil di sini, kayaknya tas laptop ya, karena kurang begitu lebar. Nah, terus ini ada minuman ya, tapi nggak ada isinya. Di sini ada meja, jadi kita bisa pakai buat makan. Nah, kita buka seperti ini. Jadinya kalau lebih enak lagi harusnya bisa dimundurin lagi ya ke belakang ya. Tapi ini cuma segini aja. Terus kita turunin lagi ke dalam. Kita punya smart TV juga di bagian depan. Lihat, besar sekali TV-nya. Wah. Dan ini harusnya ada remote TV-nya, cuma karena ini unit display, daripada nanti remote-nya hilang atau semacamnya, disimpan. Jadi kita nggak bisa atur kontrol dari sini. Terus di sini, nah, ada laci buat tempat naruh-naruh barang. Misalkan kita mau naruh dompet atau HP, bisa ditaruh di sini. Terus ini bagian tangan kirinya sini empuk-empuk ya. Jadi buat naruh tangan enak, cuma sebelah kanannya keras. Kalau misalkan dibikin lebih empuk-empuk lagi, pasti lebih enak. Wah, gila. Keren banget. Kayak
kita jalan jauh gitu, let's say dari Jakarta ke Sumatera naik bus begini sih betah banget pasti. First class by Laksana, keren banget, kacau. Nah terus di kamar mandinya ya, kamar mandinya ada di sini. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang bagian sininya nggak ada nih. Kayaknya ini paling gampang nih kita naik ya, karena naiknya nggak terlalu tinggi. Terus ke bagian sini, cuma kalau di bagian belakang ini biasanya agak sedikit berisik karena ada mesin di bagian belakang. Nah, kita cobain sleeper kelasnya yuk. Waduh. Iya. Kalau sleeper kelas ducting AC-nya langsung di sini ya dan nggak ada tempat buat penyimpanan. Terus ininya masih manual ya. Jadi kalau kita mau naikin atau tegakin gitu ya, dia nggak elektrik. Tapi nggak apa. Tapi nggak apa sih, yang penting fungsinya ya. Sama kalau punyanya Laksana, sleeper kelasnya tuh lebih rebah. Recline-nya tuh lebih rebah. Jadi nggak terlalu tegak gitu. Jadi lebih nyantai, lebih relax. Terus kalau di sini kita dapat USB buat ngecas HP, ada buat cup holder-nya. Ya, ini bisa dibuka ternyata. Buat naruh storage juga. Mungkin buat naruh tas-tas kecil atau dompet ya di sini ya, bisa. Di sini nggak ada lagi. Sama ada lampu di bagian sini buat baca nih biasanya nih. Pencet. Tuh, nyala. Nah, kalau di sini juga dia dapat ini nih. Buat dapetin privacy. Nah, di sini tablet juga dari bus pad, ini bisa dikeluarin naikin gini ya. Yuk, sekarang kita keluar dan di sini nih karena ini ada tempat kecil, ini bisa dipakai buat naruh koper atau semacamnya. Naruh tas, koper bisa taruh situ. Oke, kita balik ke first class lagi. Tadi kita lo bahas, di sini ternyata nggak ada storage juga ya, sama kayak di belakang, cuma ducting AC-nya lebih keluar. Dan sini ada lampunya, di sini ada buat AC-nya, ya. Jadi kalau misalkan nih ya, kalian naik bus, terus kalian tadinya pengen naik pesawat bisnis kelas gitu ya, tapi kalian takut naik pesawat, nah naik bus first class ini salah satu pilihan yang menggiurkan sih, karena keren banget ya. Kenapa kereta nggak dibikin kayak gini dalamnya ya? Gila, keren banget. Kacau. Kemudian, karena dia depannya itu first class ya, dia tetap masih punya bagasi di bagian sini. Jadi kalau kita buka gitu ya, masih ada tuh. Cuman ditutup aja, ada bagasi di sini, bagasi di sini. Nah, baru ke bagian belakang. Karena dia sleeper class, dia kacanya dua, atas bawah. Dan di bagian sininya ada bagasi tapi nggak begitu gede. Nah, ke belakang ini ada mesinnya, sampai ke bagian belakang lagi. Dan ini tampilan belakang dari Laksana SR3. Ini knalpotnya bolong nggak ya? Iya, beneran nih knalpot beneran. Knalpot beneran, yang sini knalpot beneran nggak? Iya bener. Enggak, yang ini nggak ada knalpotnya nih. Jadi knalpotnya di sana doang, yang ini cuma bolong aja. Yang ini bolong. Mau akses mesin bisa dari sini juga. Jadi bisa dari samping, bisa dari kanan. Sama di sini ada kayak semacam besi di CNC, tulisannya SR3. Dari samping kanan agak sedikit aneh ya, karena belakangnya itu kacanya double, terus tiba-tiba di sana nyambung jadi satu kaca doang. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kayak di sini tuh kayak ada pulaunya warna oranye, sewarna bodi. Ini bukan tronton ya, jadi bannya cuma ada satu axle di belakang. Nah yang ini baru yang double decker nih. SR3 Double Decker Ultimate. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.